Baik, terima kasih Bunda Wiwi. Terima kasih forum webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat webinar Anugerah Guru Siana 365. Selamat pagi. Good morning everyone. I hope you are fine. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, ini saya Tri Kusmi Hartati, seorang guru biasa yang dipanggil Mem Tati karena saya mengajar pelajaran bahasa Inggris dan juga membantu mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 67 Jakarta Selatan. Saya sangat berterima kasih, merasa bangga, sangat senang, tersanjung diberi kesempatan berada di sini bersama para penulis hebat se-Nusantara, Bapak, Ibu, pemirsa semua, sahabat webinar Anugerah Guru Siana, Guru Indonesia. Terima kasih. Saya di tangan lulus Siana 365 hari, sebenarnya sudah lama tapi jatuh bangun Bunda. Tertulisnya dari tanggal 4 Maret 2020 dan lulus, dinyatakan lulus pada 1 Maret 2021, itu yang tidak putus. Nah, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua saudara juga teman-teman semua. Saya berhasil melalui tantangan menulis yang awalnya tidak mungkin, mungkin karena kesibukan punya anak kecil. Tapi saya ini tetap rajin ya. Dengan terseok-seok, jatuh bangun, serta remedi beberapa kali, tapi saya terus bersemangat dan melanjutkan tantangan. Kobaran api semangat untuk menulis itu loh, berkobar setiap hari dalam sanubari ini. Lalu belum menulis, sepertinya ada yang kurang atau ada yang hilang dari diri ini. Sebagai seorang ibu, dari dua balita yang sangat aktif, pasti membutuhkan perhatian lebih dari ibunya. Ibu rumah tangga juga, ya, berprofesi sebagai guru juga, pastilah sangat banyak kesibukan. Dalam mengikuti tantangan, lebih saring dan amannya, saya itu menulisnya pas malam hari, oh bukan, dini hari, atau sepertiga malam yang terakhir, saya paketkan dengan Qiyamulail. Di sana saatnya anak-anak sedang tidur, jadi tidak mengurangi bakti saya ke suami dan juga menyita waktu saya mengurus anak-anak. Baik, sekitar setengah sampai satu jam saya menulis, menuangkan ide dalam tulisan. Seringkali saya menulisnya di dalam bentuk cerita dan mengunggahnya ke dalam blog Guru Siana yang menjadi pedoman saya dalam menulis. Saya punya tekad yang kuat untuk terus menulis. Serta saya menetapkan target minimal satu hari, satu artikel saya unggah ke Guru Siana. Kemudian kumpulan tulisan saya itu saya pilah-pilah sesuai tipenya. Kemudian saya terbitkan menjadi sebuah buku. Selanjutnya, pada awalnya memang sangat sulit ya untuk menulis itu. Saya bukan yang pintar untuk merangkai kata, tapi saya terus belajar, belajar dan belajar. Belajar lewat buku, belajar dengan membaca postingan teman dalam bentuk SKSS. Saling kunjung, saling sanjung. Di sana saya bisa belajar dari tulisan teman. Selain itu juga saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Media Guru Indonesia. Yang saya ikuti adalah Sabu-Sabu Online 1, Majalah Literasi 1, menulis novel yang pertama, menulis cerita anak yang pertama, dan juga Sabu-Sabu Tangerang dan lain sebagainya. Saya juga rajin menangkap
Setiap ide yang melintas di kala kesibukan saya mengurus buah hati. Tak jarang loh, keunikan kelucuan sikap anak-anak saya jadikan tulisan. Sehingga saya tidak kehabisan ide dalam menulis setiap hari. Saya yakin dengan kekuatan proses bahwa saya itu bisa juga seperti teman-teman yang lain. Saya tidak harus berprestasi atau menerbitkan buku karena kenaikan pangkat atau angka kredit. Saya itu mencintai menulis karena dengan menulis, setelah menulis, saya merasa fresh kembali. Penat saya, letih saya seperti hilang. Sampai sekarang, saya telah mencapai atau pencapaian saya telah menerbitkan 4 buku tunggal dan 2 buku yang lain yang belum, tapi siap terbit. Yaitu 2 buah novel, 1 kumpulan P3, 1 buku cerita anak berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, saya mengikuti antologi juga, buku antologi bersama para penulis yang lain. Sekitar ada 20. Itu berasal dari lomba yang diadakan oleh Media Guru Indonesia setiap bulannya dan juga buku antologi dari dengan penulis yang lainnya. Terima kasih Pak Seo, kobaran api semangat menulis terus membakar di diri ini. Terima kasih banyak Bapak Seo, Bapak Muhammad Isyan, Bapak Eka Setio, para mentor yang hebat. Dan juga terima kasih kepada para penulis yang lain yang mendukung saya. Sahabat webinar, Anugerah Guru Siana 365 hari, kami tunggu aksimu mulai dari sekarang. Saya bisa, Anda pun pasti bisa. Do the best for yourself. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa mewariskan buku untuk penerus bangsa. Terima kasih banyak. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.